Selamat datang di channel Sudimin. Sebelum ada nonton videonya, silakan subscribe video kami, channel kami. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Manfaat tanaman lidah mertua, ajaib. Tanaman hias lidah mertua mampu memberi keasrian sekaligus menghindari kita dari berbagai zat yang bisa memberi dampak negatif bagi tubuh. Mau tahu manfaat ajaib lidah mertua? Mari kita simak videonya. Nomor 1, penghasil oksigen. Dalam penelitian dari American Geophysical Union dari Harvard University menyebutkan lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias penghasil oksigen paling banyak. Nomor 2, mengatasi polusi udara. Selain karbon dioksida atau CO2, lidah mertua juga mampu menyerap polutan penyebab kanker seperti benzena, formaldehida, silena, dan toluena. 3, efektif menyerap karbon dioksida. Sebanyak 4-5 tanaman lidah mertua setinggi 60-80 cm bisa mengurangi kadar CO2 secara signifikan. 4, membasmi gas buang berbahaya. Lidah mertua juga diketahui efektif dalam membasmi zat hasil dari gas buang membahayakan kesehatan, bahkan menjadi salah satu yang terbaik dibanding tanaman lain. 5, menangkal alergi. Lidah mertua melepaskan oksigen, mengurangi CO2, dan menyerap senyawa organik yang mampu mudah menguap yang berbahaya, pasti dapat mengurangi kemungkinan alergi di udara. 6, mengatasi bau tak sedap. Selain menangkal polusi, lidah mertua juga ampuh dalam mengatasi bau tak sedap dalam ruangan. Agar lebih efektif, coba potong daun lidah mertua dan letakkan di dekat sumber bau. 7, meminimalisir radiasi. Lidah mertua mampu mereduksi gelombang radiasi yang dihasilkan peralatan elektronik. 8, energi pelindung. Lidah mertua dianggap sangat baik dalam melawan energi negatif. Sebaiknya tempatkan lidah mertua di area yang jarang orang berlalu-lalang, seperti di sudut tenggara, selatan, dan timur.